Oke teman-teman, jumpa lagi. Selanjutnya kita akan mengerjakan integral dari dx per 1 plus x dikalikan akar dari 1 plus x min x kuadrat. Langsung saja. Teman-teman, ini yang mau saya ingin tunjukkan ke teman-teman bahwa ini, kalau teman-teman lihat, faktor di luar ini bukan merupakan faktor kuadrat sempurna dari di sini. Ini kalau kuadrat sempurna kan jadi x min setengah. Ini x plus 1, tidak nyambung. Intinya, kita tidak bisa, kalau begitu, kita tidak bisa melakukan pemisalan dengan sin theta, a sin theta, atau tangen a tangen theta, atau a sekan theta, tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah pemisalan yang dengan ini. Ini x kali akar a plus y. Ya, jadi pemisalannya ada di y sini. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya jika a-nya, akar a-nya itu a-nya harus lebih besar dari 0. Kalau yang ini x xy plus c, tapi syaratnya c harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita menilik ke sini, teman-teman lihat, ini a-nya min 1, negatif. Nggak bisa pakai rumus ini, berarti kita pakai yang kedua ini. Oke? Jadi singkat langsung kita misalkan aja. Yang misalkan akar ini. Akar dari 1 plus x min x kuadrat itu akan sama dengan xy plus akar c, akar 1. C-nya 1 ya. Ya, akar 1 ya 1. Selanjutnya kita kuadratkan sisi kiri dan sisi kanan. Ini kalau dikuadratkan tinggal akarnya hilang, jadi tinggal 1 plus x min x kuadrat. Di sini dikuadratkan x kuadrat y kuadrat plus 2xy plus 1. Satunya bisa kita coret. Selanjutnya teman-teman perhatikan, saya akan beroperasi di sisi ini. Ini akan saya pindahkan ke sebelah. Pertama saya keluarkan x kuadrat. Ini ada y kuadrat. Kalau x kuadrat ini min, saya pindah, dia menjadi positif x kuadrat. Berarti positif 1, karena 1 kalikan x kuadrat ini. Sekarang yang ini, saya keluarkan x-nya. Tinggal apa? 2y. Ini positif x, kalau saya pindah, min x. X-nya sudah ada sini, jadi min 1 sama dengan 0. Teman-teman lihat, ini ada x kuadrat, sudah saya bagi aja. Atau kalikan dengan 1 per x. Ini jadi tinggal 1, ini coret. Berarti x kalikan y kuadrat plus 1 tambah dari 2y min 1 sama dengan 0. Nah, berarti x sama dengan, ini saya pindahkan ruas, plus jadi min. Tapi min saya tulis 1 min 2y. Ini ada minnya ya, kebalik nih. Per y kuadrat plus 1. Udah, selanjutnya saya mencari dx-nya. Dx sama dengan ini u, ini v ya teman-teman. U aksen v, u aksennya apa? Min 2 kalikan v, v-nya y kuadrat plus 1 minus. Sekarang gantian, yang bawah yang turunkan, V-nya apa? 2Y. Atas tulis tetap 1 min 2Y. Per V kuadrat. Y kuadrat plus 1 kuadrat. Selanjutnya, saya buka kurung. Min 2 kali Y kuadrat, min 2Y kuadrat. Min 2 kali 1, min 2. Min 2y kali 1, min 2y. Min 2y kali min 2y, plus 4y kuadrat. Per y kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, saya sederhanakan lagi. 2y kuadrat sama 4y kuadrat. Min 2 plus 4, jadi 2, tinggal 2y kuadrat.
ini -2y -2 per y kuadrat plus 1 dikuadratkan, atau 2 ini saya keluarkan, dia jadi y kuadrat min y min 1 per y kuadrat plus 1 kuadrat dy. Berarti dx, ini dx ya, itu sama dengan ini. Udah, selanjutnya kita substitusikan ke sini. Mana jadinya? Integral dari dx, dx apa tadi? 2 dikalikan y kuadrat min y plus min 1 per y kuadrat plus 1 kuadrat dy per x plus 1, satunya tetap, x nya kita tahu, x nya apa? X nya ini 1 min 2y per y kuadrat plus 1. Nah, sekarang akar ini kan kita misalkan tadi ini, tapi kita harus mengganti x nya ini. Ya, ganti x nya x nya tadi kita sudah tahu, 1 min 2y per y kuadrat plus 1, tapi ini kita kalikan dengan y. Y nya ini baru kita tambah dengan 1. Oke. Sekarang langkah berikutnya, di atas tulis tetap 2, ini saya tulis di luar boleh ini. Tinggal y kuadrat min y min 1 per y kuadrat plus 1 kuadrat dy per, ini sama akan menyebut, teman-teman lihat 1 itu kan y kuadrat plus 1. Oke. Y kuadrat plus 1 per y kuadrat plus 1, penyebutnya sama, jadi saya jadikan 1 ini min plus 1 min 2y per y kuadrat plus 1. Sekarang yang bagian belakang ini saya kalikan dulu, ini kan y min 2y kali y min 2y kuadrat. Nah, 1 ini sama juga y kuadrat plus 1 plus kuadrat plus 1 per y kuadrat plus 1. Di sini kemudian selanjutnya teman-teman lihat, ini sebenarnya ini sudah hilang nih, ini y kuadrat plus 1 sama dengan y kuadrat plus 1. Ini ada 2 di atas kuadrat, hilang, tinggal di atas saja. Di atas tuh y kuadrat min y min 1 per bawahnya ini y kuadrat min 2y, 1 plus 1 2 plus 2. Sebelah sini ini min 2y kuadrat sama y kuadrat, jadi min y kuadrat plus y plus 1. Udah, tinggal ini dy. Selanjutnya teman-teman perhatikan, ini sama, ini sebenarnya sama, cuma tandanya yang berkebalikan. Jadi udah, supaya tandanya sama, saya kasih min di sini, min 2. Di atas jadi min y kuadrat plus y plus 1 per y kuadrat min 2y plus 2 kalikan min y kuadrat plus y plus 1. Ini di y, ini sama, ini sama teman-teman, bisa saya coret. Jadi integralnya tinggal min 2 dikalikan dy per y kuadrat min 2y plus 2. Ini ya. Selanjutnya saya pindahkan ke sini. Integral dari min 2 tadi dy per y kuadrat min 2y
plus 2. Sampai sini, teman-teman. Selanjutnya. Oke, sampai sini. Ini kita buat ke kuadrat sempurna. Y kuadrat min 2 adalah Y min 1 kuadrat. Y min 1 kuadrat. Selanjutnya, ini kalau saya uraikan Y kuadrat min 2Y plus 1. Padahal di sini plus 2, berarti saya harus tambah dengan 1 lagi. 1 kuadrat atau 1. Udah teman-teman, ini bentuknya apa? Ini adalah integral du per u kuadrat plus a kuadrat, yang hasilnya adalah 1 per a arcos tangen dari u per a plus c. Oke, kita kembali ke sini. Ini adalah min 2 arcos tangen dari Y min 1 per 1. Udah Y min 1 aja plus C. Di sini mudah-mudahan teman tidak bingung. Kemudian kita kembali ke tadi. Pemisalannya tadi mengatakan bahwa 1 plus X min X kuadrat itu sama dengan XY ditambah 1. Sekarang saya mau dapat Y ini. Min 1 saya pindah, jadikan XY sama dengan min 1. Pindah ke sini min 1 ya, ditambah akar dari 1 plus X min X kuadrat. Berarti kalau Y, teman-teman tahu kan, min 1 plus akar dari 1 plus min X kuadrat per X. Sudah, kita substitusikan ini ke sini. Sama dengan min 2 arcos tangen dari min 1 plus akar dari 1 plus X min X kuadrat per X min 1 plus C. Ini kalau teman-teman lihat, 1 ini bisa saya ganti dengan X per X, jadi min 1 min X. Ini menjadi 2 arcos tangen dari, atau saya tulis begini, 1 plus X min X kuadrat min X plus 1. Nah, berarti ini kurungnya beginilah, per X plus C. Inilah jawabannya, teman-teman. Selesai.